Halo bola mania pecinta sepak bola Indonesia, selamat datang kembali di Bejo Tiadatara TV, channel berita sepak bola yang selalu update untuk Anda. Di video kali ini kita akan membahas jadwal Piala Menpora 2021, klasemen dan top skor sementara berikut hasil pertandingan Piala Menpora. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Hasil pertandingan Piala Menpora Grup C pada hari Selasa 23 Maret 2021, Persebaya menang 2-1 versus Persik Kediri. Dua gol Persebaya dicetak oleh Oka John dan Samsul Arif. Kedua gol tersebut lahir melalui titik putih. Sementara Andre Ibo juga mencetak gol untuk Persik Kediri melalui tendangan penalti. Berikut klasemen sementara Grup C. Madura United dan Persebaya sama-sama mengumpulkan 3 poin, sementara Persik Kediri, Persela, dan PSS Sleman masih belum memiliki poin. Berikut starting line up Persebaya tadi malam.